Hai hai hai, apa kabar kalian? Saatnya Kesia menemani kalian di acara Dolanan Nyambi Sinau. Sepertinya udaranya dingin sekali ya. Hampir sebagian tertutup kabut. Dan kalau berkabut dan dingin seperti ini, paling enak kalau makan camilan yang hangat-hangat. Sepertinya Kesia lapar sekali nih. Tapi ngomong-ngomong, Kesia lagi di mana ya? Kalau kalian penasaran, sapa dulu yuk. Hai teman-teman Dolanan Nyambi Sinau. Kembali lagi sama Kesia. Apa kabar? Kalian baik kan? Tuh nggak, Kesia lagi makan apa nih? Tuh, lihat nih. Kesia liatin lebih banyaknya nih ya. Nih. Wow, kalian tahu nggak ini apa? Ini itu renggena, teman-teman. Kalian penasaran nggak sih gimana cara membuat renggena ini? Kalau kalian penasaran, yuk kita temuin Pak Agus, yuk! Camilan yang dimakan Kesia ini namanya renggene. Bentuknya bulat-bulat seperti lanting. Pastinya teman-teman di rumah ingin tahu, apa itu renggene, bukan? Nah, bagaimana kalau kita jumpai yang buat? Jadi gini, Pak. Kesia sama teman-teman di rumah itu penasaran banget gimana cara membuat renggena ini. Renggene ya. Oh, renggene ya. Gini. Ini memang bahan pokoknya dari ketela, ketela puhung. Dari ketela ya. Dari ketela puhung. Jadi apa ya? Sebelum apa? Belum proses ini kan dari ketela puhung kita cabut. Iya. Kita cabut. Terus kita kuliti. Iya. Terus kita apa? Kita bersihkan. Setelah bersih nanti kita dikukus. Dikukus ya. Pak, gimana kalau kita langsung ngambil ketelahnya aja, Pak? Bisa. Oke, yuk, silakan, Pak. Monggo, yuk, oke. Ayo. Seperti penjelasan Pak Agus tadi, bahan utama pembuat renggenek adalah singkong. Kalau gitu langsung aja yuk kita cari singkong di kebun belakang. Nah teman-teman, saat ini Kesia sudah berada di tengah-tengah kebun. Di sini banyak sekali macam tanaman, dari kopi, jambu, dan masih banyak lainnya. Nah, ini dia pohon singkongnya. Pastinya teman-teman Dolanan Nyambi Sinau sudah pernah melihat wujud tanaman singkong, bukan? Jadi teman-teman, sekarang Kesia udah sampai di kebun dan sekarang Kesia mau nyabut nih ketela pohonnya. Dan yuk. Yuk, Bu. 1, 2, 3. Ternyata berat juga ya. Iya, berat. Wow, ternyata besar sekali teman-teman. Tuh, besar ya. Yuk, Bu, kita ke sana lagi yuk. Yuk. Singkong itu termasuk umbi-umbian yang terdapat pada akar tanaman, jadi letaknya di dalam tanah. Oleh karena itu, untuk mencabut tanaman singkong, ada tekniknya loh. Harus dalam posisi tegak lurus supaya singkong tidak patah. Langsung aja kita bersihkan singkong-singkong ini. Kupas dulu ya, Dek. Oke, Bu. Nih. Hati-hati, jangan sampai kena pisau. Iya. Kalau habis dikupas diapain lagi, Bu? Ya, habis dikupas dicuci sampai bersih. Habis itu dikukus. Habis kukus. Itu dikukus ya, ya Bu? Paling lama ya 1 jaman lah. Oh, 1 jaman. Kita butuhin waktu 1 jam. Jam setelah nanti sudah matang kan ditumbuk. Oh, habis ditumbuk diapain lagi, Bu? Nah, itu nanti buat lingkaran ya, macam renggenek yang matang tadi tuh. Oh. Buat lingkaran tadi tuh, nanti setelah buat lingkaran jadi dijemur. Oh, dijemur pakai jemur. Sampai kering, Bu? Enggak, setengah kering aja. Cuci dulu ya, Dek, cuci ya. Sini. Adek sayang, ini singkongnya dipotong-potong dulu ya. Setelah itu kita kukus ke dalam panci yang airnya sudah panas.
Setelah dicuci bersih, singkong dikukus selama 1 jam ya, supaya matang dan empuk pastinya. Kalau sudah matang, bisa langsung ditumbuk ya teman-teman. Bisa menggunakan lumpang atau kalau kalian tidak punya lumpang, bisa menggunakan cobek. Bu, ini untuk menumbuk ini diperlukan bumbu nggak sih, Bu? Perlu. Biar sedap gurih ya. Iya. Bumbunya apa aja sih, Bu? Pertama, garam. Garam. Bawang putih. Bawang putih. Sama gula. Sama gula? Secukupnya. Hanya itu aja iya, ya, Bu? Iya, alami. Oke, kita tumbuk ya. Bumbu dulu ya. Bumbu dulu, nanti biar halus bumbunya. Setelah halus, itu ditaruh sini. Masukin sini nanti. Singkong yang sudah direbus ini ditumbuk bersama bumbu. Nah, untuk bumbunya sendiri menggunakan garam, gula, bawang putih ditumbuk halus. Kemudian bumbu dan singkong rebus ditumbuk bersamaan hingga menjadi adonan yang halus. Ini kan udah halus, Adik. Ya, sekarang kita ya, bikin lingkar kayak gini yuk. Kalau sudah seperti ini, langsung aja yuk dibuat lingkaran seperti ini. Bentuk lingkarannya menyerupai cincin bulat-bulat ya seperti ini. Ayo bikin yang banyak. Ini deh, sekarang udah jadi kayak gini. Taruh atas di sini, taruh sini. Nah, nanti dijemur. Langsung dijemur ya, Bu? Jemur. Jemurnya itu kita membutuhkan berapa lama, Bu? Tergantung cuaca. Tergantung cuaca. Kalau cuacanya dingin kayak dingin, gitu, Bu? Dingin, karena sampai setengah hari 12 jam lah. 6 jaman. 6 jaman? Itu kalau dingin aja dingin. 6 jaman. Cuma kan kena angin. Kalau cuaca panas? Karena 2 jam udah mulai goreng. Gitu. Oke, Bu. Kita langsung jemur aja yuk. Yuk. Oke. Bulatan-bulatan bentuk cincin ini dijemur, tapi jangan sampai terlalu kering ya. Kurang lebih sih seperti ini. Kalau sudah setengah kering, siap digoreng nih teman-teman. Digoreng sampai warnanya kuning keemasan, pertanda sudah matang renggenek yang kita buat tadi. Dan teman-teman, ini udah jadi nih setelah digoreng tadi. Tuh kalian bisa lihat tuh, kayaknya enak banget ya. Bu, setelah digoreng kita mau apa ini, Bu? Ikat kayak gini ya. Diikat ya, Bu, ya. Jumlahnya 7 ya. 7. Satu ikatan 7 ya, Bu. Harganya 1.000. Kalau saya jual 1.000 harganya. Oh, kenapa 7 ya, Bu? Ya enggak tahu aja ya, emang isinya emang 7. Gini toh, sayang. Gini. Ah, diikat kayak gini. Nah, nanti kan segendol, ini kan cara satu gendol ya. Ada 10 ini, 10 apa ya namanya, ikat. Jadi kan berapa ke segendol adanya 10 ini, jadi kan kalau jual 10.000. Isinya kan gini, ini lagi nanti buat 10 kayak macam ini. Kalau sudah matang bisa dikemas seperti ini ya teman-teman, diikat per 10 biji atau sesuai dengan pemasaran kalian masing-masing. Bu, bedanya renggenek sama rengginang itu apa sih, Bu? Kalau renggenek kan asalnya dari singkong. Tapi kalau rengginang dari ketan. Ya. Ketan. Bentuknya kan beda. Kalau renggenek kayak gini, kalau rengginang kan besar bulat. Iya. Gitu aja. Gitu ya. Cuma beda bentuk sama beda bahan. Ketan sama singkong. Oke, makasih ya, Bu ya. Udah ngajarin Kesha tentang membuat renggenek ini. Iya, sama-sama. Sekarang Kesha mau jalan-jalan dulu ya, Bu. Oh iya, hati-hati sayang. Iya. Makasih ya, udah sampai sini. Bagaimana teman-teman? Asik kan tadi sudah bikin renggenek yang jadi camilan khas Desa Bantir? Bisa jadi oleh-oleh juga loh. Sekarang Kesha akan mengajak kalian untuk bermain flying fox di objek wisata Bantir Hills. Teman-teman, dingin banget di sini cuacanya. Dan di sini tuh udah enggak kelihatan
karena tertutupi dengan kabut-kabut ini. Biasanya kan teman-teman kalau di sini kan kelihatan tuh pemandangannya yang indah banget. Tapi sekarang Kesha kesini itu pemandangannya udah ditutupin sama kabut. Dan Kesha mau lanjut lagi ya ke atas. Oke, yuk. Pastinya kalian pernah dengar objek wisata yang satu ini, bukan? Oh iya teman-teman, karena jalannya lumayan jauh, jadi kalian harus mempersiapkan fisik kalian ya, dan tentunya bekal minuman atau makanan. Pemandangan sekitar sedang berkabut, jadi kurang begitu bersahabat. Padahal kalau cerah, pemandangannya bagus sekali loh. Sayangnya Kesha datang ke sini pas sore hari, karena kalau sore hari, pasti berkabut atau turun hujan. Sini. Ya. Dan Kesha itu baru tahu loh Pak kalau ya. Ada flying fox di sini. Ini panjangnya berapa meter sih Pak? 140. 140 meter. Wow, 140 meter loh teman-teman. Ya. Itu panjang banget. Iya. Dengan kalau, kepiringan 9 derajat. 9 derajat ya Pak. Ya. Kalau ini tingginya berapa? Untuk tinggi dari dasar ya. Itu kurang lebih hampir 80 meter. 80 meter ya. Waduh. Keren banget, Pak. Halo Bapak, di sini selaku apa nih, Pak? Saya sebagai keamanan. Keamanan ya, Pak? Keamanan. Wah, keamanan. Pak, Kesha kalau misalnya nyobain flying fox-nya boleh enggak? Boleh, boleh, boleh. Boleh. Itu boleh. Flying fox-nya bisa buat berdua atau? Bisa berdua, bisa berdua. Bisa berdua. Iya. Oke, yuk. Teman-teman, sebelum meluncur dengan flying fox, kalian harus wajib menggunakan beberapa alat pengamannya ya. Di antaranya, harness, wrapping, helm, dan pengikat. Home, sepertinya seru banget nih teman-teman. Oh iya, untuk olahraga yang satu ini, kalian harus punya nyali dan mental kuat ya, karena memacu adrenalin kalian. Kalau yang tidak berani, sebaiknya tidak usah mencoba. Sip ya, mari kita meluncur dengan jarak 140 meter dengan kepiringan 9 derajat. Siap meluncur dengan peralatan ada helm lengkap. Oke, sip. Ya, awas persiapan. Ya. Oke. Dan teman-teman, makasih udah ngikutin perjalanan Kesha. Gimana seru kan kalian bisa mampir loh di Bandir Hills ini. Dan masuknya itu juga cukup murah. Oke, sampai jumpa minggu depan ya. Bye!